packing. Wah, semuanya berantakan ini. Karena besok harus ke Indonesia berangkat pada malam hari. Dan ini masih banyak yang belum di packing. Jadi aku capek dan bingung apa saja yang akan dibawa. Ayo semangat, push. Ya mah ya, semangat ya. Tadi semuanya. Jadi hari ini apa ya? Hari terakhir kita harus cepat-cepat nge-packing karena besok malam harus berangkat ke Indonesia. Setelah beberapa bulan saya di sini dan ini lihat semuanya masih berantakan semua. Dan apalagi nanti besok kita akan naik ke China Eastern. Ini maskapai Cina dan ini pertama kali untuk kita juga transit di Cina. Biasanya kita pilih yang Etihad Abu Dhabi seperti itu, dan ini juga pertama kali akan bawa Maya itu. Dan kami sangat gugup dan sangat banyak pikiran. Besok itu jam terbangnya ini malam ke Cina, Shanghai, dan itu sekitar 9 jam ya, 9 jam dari Rusia ke Cina. Nah itu transit sekitar 4 jam dan lanjut ke Jakarta itu 5 jam. 5 jam dari Cina ke Jakarta. Dan kita harus packing ini, gue mau bawa banyak sekali barang yang pakaian untuk Maya, segalanya untuk Maya tadi, barang-barang untuk Maya juga, semua barang-barang kita banyak sekali. Dan ini nanti maka kami rencanakan bawa 3 koper, tas juga 3, bawa stroller juga, bawa gendongan, bawa si kecil Maya pertama kali akan ikut terbang naik pesawat. Oke, kita akan packing dulu. Kami masukkan ke plastik vakum, jadi nanti akan di ambil udaranya. Potong rambut dari panjang. Gak tahu bagaimana nacekan resursnya dan bagaimana mas cara pakai susah atau enggak. Saya potong rambut. Gak tahu nice bagaimana mas cara reaksi, dan saya juga buat eyelashes. Gak tahu kelihatan atau enggak. Saya juga ambil barang yang dulu saya pesan di toko. Ada barang yang pesan untuk ibu, ada untuk Maya baru datang, dan ada untuk juga dan pesan messenger. Sudah dekat rumah. Шестой этаж. Keadaan berbuka.
blessing. Woi. Lumayan nangis. Saya belum lihat ya saya potong rambut karena saya waktu punya barang gitu. Tenang. Siapa yang tadi katanya master gak bisa master ada waktu master gak bisa saya pergi ke tempat yang lain ternyata kamu bisa dipotong rambut katanya nggak sih katanya besok juga pergi ya saya pergi ke tempat yang lain apa yang kamu berpikir nggak aku pikir nggak jadi potong rambut dan ternyata sudah potong surprise. Guys, dan apa itu? What do you think? Jadi penampakan. Jangan ditutupin. Penampakannya ulah semakin tambah cantik. Sungguh. Berputar dulu lihat. Bagus. Dan bagaimana eyelashes? Ini juga. Ini juga buat bulu mata makin panjang dan bagus, semakin cantik. Ya Allah, ya Allah, guys. Ujungku mah tambah ayu, guys. Penampilan beda ini. Yang dulu rambutnya panjang sekarang pendek. Jadi tadi bilang dia WA saya, ya kan istri saya ini. Katanya itu hari ini untuk salon sudah penuh, nggak ada waktu untuk potong rambut. Dan saya pikir itu akan besok, ya kan. Dan juga dia bilang besok penuh. Jadi aku pikir juga jadi ini dia nggak jadi potong rambut. Dan ternyata dia potong rambut istri saya semakin. Jadi belum bisa warnai. Baru butuh banyak waktu untuk warnai. Sangat cantik. Bagus. Ya sebenarnya juga istri saya pengen warnain rambut tapi hari ini nggak ada waktu, kami harus packing, kami harus siap-siap juga, masih banyak yang harus kita packing untuk beres-beres juga. Apakah mungkin nanti di Indonesia bisa warnain rambut? Ya mungkin. Ya. Saya OTW beli sushi, kita mau beli sushi untuk makan bersama keluarga sebelum pergi ke Indonesia. Kita ajaki adik ya kakak. Saya sedikit terlambat sebenarnya. Saya sudah ambil sushi dan juga beli sedikit obat dan ya akan kembali cepat. Ну на самом зеркале нет, там получается на задней так, части. И Никита бели сушей. Ну вот это, видишь, оно зеркало из двух частей. Вот здесь на передней части нет. Только начинай. Блок. Bersama keluarga makan. У нас прощальная вечеринка. Как папа. Потом еще вернемся. Это понятно.